Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di RMB, ini salah satu bursa velg second TKB nih. Nah, alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Kalian wajib mampir karena banyak velg-velg second line up terbaru di sini. Yang tadinya toko ini ya, ini daerahnya dia di daerah Warung Buncit, sekarang di daerah BSD, bersebelahan dengan BRC, BSD Rim Center. Nah, gue pengen ngasih lihat velg-velg second apa aja yang kinis-kinis, yang harganya bersahabat. Mari kita lihat. Gua nggak sendirian, kali ini gua ditemenin sama Bang Latif. Bang, sehat sudah lama kita tidak bersua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Latif, karena ini tokonya baru buka ya di BRC yang di dekat sebelah BSD. Nah, ini barang line up terbaru yang harganya di bawah 4 jutaan mana-mana aja nih, Bang? Oh, ada. Mana-mana? Mau ring 16, 17. Bebas dah, dari yang kecil aja kayaknya ya. Dari yang paling kecil aja. Mana, Bang? Ini ring 15. Hah? Harganya 3,2. 3,2. Ya, masih bisa nego. Nego. Berapa kita kasih netnya, Bang? Netnya paling di 29. Wih, langsung 300.000, 5,2 juta. Ini pelek only ya. Satu set isinya 4 piece. Nih. Bonusnya apa dong? Bonusnya balancing. Sporing. Sporing. Lu kasih 300 itu. Wih, cakep. Lumayan loh. Kalian tuh ngemat sekitar hampir 200.000 karena balancing aja udah satu balancing aja satu bannya 20.000 ya. Sporingnya udah berapa? Hemat 200.000. Nih. Ini dia PCD-nya single. PCD berapa dia? 4 CP ya? 4 CP. 4 CP berarti bisa untuk mobil apa aja? Brio, Mobilio, Agya. Bisa masuk ya? Bisa masuk. Pokoknya PCD-nya 400 dengan lebar berapa nih, Bang? Lebarnya 7 rata. 7 rata dengan ET? ET 42. ET 42 nih, guys. Desainnya sini kayak rally look gitu. Warnanya silver ya, kalau misalkan ada bocah-bocah dikit, tenang, nanti dirapin sama Bang Latif, tenang aja. Habis ke mana lagi nih, Bang? Sampingnya. Wah, ini ada rupak. Ini 15 lobang 10 double. 15, oh ini PCD double, 5 CP, 5 CP 14. Nah, ininya juga dia yang bisa ini ya nih ya. Ya, yang bisa berhenti. Berhenti floating. Nah, ini baru floating. Warnanya juga masih mulus juga, hitam glossy-nya. PCD ET berapa nih? Outsetnya ini kalau nggak salah di 40. 40 dengan lebar? Dengan lebar 7. Lebar 7 ya dia ya. Nih guys, nih. Harganya berapa, Bang? Harga di 3,5. Nih, gua lah tadi kan dikurangin masih ini enggak berapa. Paling nego-nego ya sama, saya kurangin 300-an. Hah, kurang 300-an. Nah. 31 kasih. 31 saya kasih. Bang, 3 juta enggak apa? 3 juta apa? Kalau 3 juta masih belum. Masih belum? Masih belum. Soalnya ya, nanti saya kasih 31 sama sporing juga. Wah, berarti 400.000 kurang ya. Gua akalin. Tadi katanya 300, berarti kan 32, gua taruh 31 mau dia. Nih, silakan lu screenshot boleh, screen record boleh. 3.100.000 saya serupa ring 15. Langsung sikat. Nah, selepan lagi, Bang, yang harganya murah-murah. Yang murah ini atas. Wah, ini HSR juga, ini HSR DL. Warna putih. Tapi ada sedikit yang kuning-kuning, gak ada masalah lah ya. Ini bisa lo repair atau lo ganti warna. Harga berapa nih? Harga dulu lah. Harga ini agak lebih tinggi sedikit. Di 3,7. 3,7? Iya. Untuk 3,7 juta ini PCD-nya 400, 414. ET-nya berapa? Outset-nya 15, 42 ya. 38. Oh, 38? ET 38, lebar? Lebar 7. Lebarnya 7. Nih guys, lebar 7 nih. SRDL ini racing look banget buat Brio, Yaris, Vios. Ganteng lo pakai ini nih guys. Harga 3,7 nego lah ya. Berapa? Ya. 37 gua tawar, 34 lah. 34 boleh. 34 bonus samain ya. Udah sama sporing. Sama sporing tuh. Mana lagi, Bang? Yang depan-depannya paket ban enggak ada? Paket ban paling ada standar. Standar mana standar? Siapa tahu teman-teman punya standar. Ini punya Stargazer. Oh, Stargazer berapa nih? Ring 16, harga 5,3. Mahal 5,3, tapi enggak apa-apa lah. Nih Stargazer nih, siapa tahu ada yang mau nyari standarannya atau buat mobil lain. Karena PCD-nya dia 5 kali 114. Siapa tahu lu punya mobilnya PCD 5 CP 14 seperti mobil Expander. Nah, pengin pakai velg Stargazer bisa juga masuk. Bisa. Mana lagi, Bang? Di bawah 4 juta lah, enggak ada emang. Di bawah 4 juta. Mana yang ada 4 juta? OM enggak ada 4 juta. Brio gitu, siapa tahu. Ini baru kali ini nih gua nih ke tempat toko second, Brio-nya ngilang. Kagak ada yang Brio ini. Habis. Ludes yang Brio.
Oke, mana lagi Bang yang 4 juta? Standar yang di bawah 4 juta ya pelek-pelek doang kebanyakan. Pelek aja. Nah, ini buat mobil Mobilio. Mobilio berapa Mobilio? Mobilio ini di 2,7. 2,7 nego berapa? Nego 300. 400 lah kasih. 2,7 kasih 4 2 3 lah. Boleh. 2,3 kan sama berarti kurangnya. 400 nih. Ini 2,3 juta lo bisa bawa pulang pelek Mobilio. VCD-nya ini dia di 400 ya. Iya. 400 nih. Lo repaint warna silver lagi, jangan lo apa-apain warnanya karena warna Mobilio itu warna super ganteng. Ini sama. Nah, ini kayaknya Xenia nih. Itu punya Roxy. Oh, Rocky, Rocky. Rocky ini berapa? Rocky ini di 3,3. 3,3. 29. 2,9 juta. 3.000 enggak bisa, enggak bisa pecah 3. Ya guys, enggak bisa pecah 3 ya enggak apa-apa. 3 juta lo angkut punya Rocky. Ini bisa nyetel di mobil VCD 400 ya. Dengan spesifikasi mereknya standar nih. Mana lagi, Bang? Mana-mana? Oh, ini ya. Nah, itu ini second VCD-nya single nih. Single. Ring 17. Ring 17. Harga berapa ini? Harga 3 juta. Wih, 17 benar, Iqbal. 3 jutaan. Iya. Berapa 3 jutanya? 3 juta itu nego. Nego. 300-400 seks. Wow, 2,5 lah ya? 2,5 belum bisa. Belum bisa, 2,5. Misalnya 2,5 saya kasih tapi belum sama spuring nanti. Tuh, terserah lo, lo mau pakai spuring bisa. Kalau pakai spuring berapa harganya? Paling kalau sama spuring ya 26. 26 berarti 4 cepek. Kalau nggak pakai spuring 2,5 juta, ring 17, VCD-nya 4 cepek ya. 4 cepek, terserah kalian, lo tinggal pilih, langsung datang aja. Mana lagi Bang? Yang ganteng ganteng mana nih? Gua sumer-sumer. Ini HSR. Wah, ini HSR ya. Konga. Warnanya ini Hyper Black. VCD-nya 10 juga sama. 5 cepe 14 nih. Harga 3,5. 3,5 juta. Ya. Wow. Masih bisa nego. Kita masih bisa nego lagi. Kurang apa coba? Nah, yang pakai bannya mana nih? Teman-teman kadang-kadang mau beli dia enggak masih pakai ban. 4 juta mana? 4 juta enggak ada apa? 4 juta ya. 4 juta, bingung kan banyak barangnya. Nah, ini berapa ini? Ini lebih dikit 4 jutanya. 4 juta berapa lebihnya? 4,5. Enggak, kurang. Enggak. Udah net. Udah. Oh, kalau harga mau dipasang itu masih bisa kurang, tapi kalau mau dikirim segala macam udah harga pas. Loh, kalian langsung tawar aja sendiri karena kata abangnya, kalau misalkan mau dikirim boleh kurang. Eh, enggak boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau langsung datang boleh. Ya karena ongkos kirim lagi agak mahal kayaknya. Nah, ini bannya pakai Acelera. Masih 80% bisa dilihat nih. Masih tebel banget, masih kinyis-kinyis banget ya, ada bekas gesrot-gesrot lah, wajar lah. Peleknya juga lebarnya, ini lebar belang ya. Ini lebar belang, lebarnya itu 7,5-9. 7,5-9, gue kira 8,5, 7,5-9. Nih, bisa buat mobil apa aja nih Bang? Ini bisa buat Avanza. Hah? Avanza yang lama sama Vios, cakep. Ini kalau buat kelas-kelasnya sedan, Vios City yang sekarang masuk ya? Ganteng pisan. Ganteng pisan. Di belakang ada apa aja nih? Ring gede-gede. Ring gede-gede berapa? Enggak apa-apa. Kita iklanin aja. Siapa tahu ada yang nyari nih teman-teman sekalian. Ring gede ada ring 20 buat Fortuner, ring 20 buat kayak CX5, CRV juga ada. Ini nah, ada yang punya Land Rover. Ini punya Land Rover. Berapa? Harganya di 4 juta. Wow, mobilnya mahal, peleknya hanya 4 juta, PC-nya ini 5 kali cepe 14. 120. Wih, 5,120 berarti untuk mobil BMW sebenarnya ya. BMW bisa. BMW, kalau lu punya X5 ya kan, pakein punya Land Rover nih, atau mau nyari standar lomper bisa. Ini bannya masih, iya masih 80%. 80, cuman tahunnya udah. Tahunnya udah tua, udah tuwir tahunnya. Mana sih tahunnya ini bisa kita lihat? Tahunnya mana? Bagian belakang. Bagian belakang biasa tahunnya nih. Tapi ini bang, bannya ban Jepang nih. Ban Jepang nih. Ya bonus lah, anggaplah bannya masih tebal tapi udah tua. Mana lagi Bang? Ini X-Trail. X-Trail berapa kita kasih? X-Trail saya kasih 3,3. Wih, ah itu siapa tahu lo punya pelek X-Trail yang standaran. Pelek udah racing, ini nanti standar. Kayak mobil-mobil anak zaman sekarang, anak selatan banyak bang yang pake bang? Iya, banyak sekali. Nih, di harganya berapa? Ini di harga 3,3, masih bisa kurang sedikit. 3 juta? 3 juta, 3,1 paling pas. 3,1 udah pake bonus ya? Kalau nggak pake bonus? Nggak pake bonus ya, 3 juta nggak. Nah, 3 juta. Nggak pakai bonus 3,1. Abangnya baik loh, tinggal motong-motong harga aja loh. Bang, alamat lengkap dari toko kita ini di mana nih Bang, sekarang yang terbaru nih?
Sekarang alamatnya di BSD, Tangerang, Jalan Letnan Sutopo. Kalau nomornya saya agak lupa. Nomor, pokoknya patokannya lu dari lampu merah tuh, dari sekolah apa sih namanya di sini nih? Tinggal lurus aja, nanti ada RMB. Searching di Instagram juga langsung ada, ataupun di Maps ya, lu pas lu langsung dateng aja. Dan bertepatan sama BRC, BSD Rim Center. Nomor teleponnya ada di bawah sini, atau kalian bisa hubungin 0811-1220-6960, betul gak? Ya. Gue ngeliat di depan soalnya. Oke Bang Latif, terima kasih banyak sekali lagi udah mau nemenin Sultan. Nah, buruan, apalagi kalian beli velg dari harga 4 juta, 3 juta, ada kan di sini. Jadi lu buruan langsung datang karena banyak diskon-diskon yang menarik tentunya. Lu nego aja langsung kalau misalnya rasanya, harganya jadi kurang ya. Gue Sultan pamit sendiri, ingat velg, ingat ASR.